diselubungi mitos dan legenda. Kepulauan Langkawi dikenali dengan gugusan 99 buah pulau. Pulau-pulau ini kaya dengan sejarah geologi berusia lebih 550 juta tahun. Formasi batuan berusia ratusan malah jutaan tahun ini terdedah kepada proses hakisan dan luluh hawa berpanjangan mewujudkan lanskap yang amat menakjubkan. Langkawi diiktiraf sebagai tapak UNESCO Global Geopark yang ke-52 di dunia pada tahun 2007 kerana warisan geologinya yang signifikan. Pelbagai formasi geologi dapat dilihat dari laut ke gunung ganang dan air terjun. Di serata pulau ini terdapat beberapa buah gua. Gua-gua di sini sebahagian daripada pembentukan geologi yang unik. Gua Pinang merupakan tinggalan gua dasar laut purbakala. Tahukah anda, dahulu paras air laut di gua ini adalah 25 meter lebih tinggi berbanding sekarang. Di dalam gua ini terdapat ciri-ciri dan struktur yang amat menarik. Gua-gua ini menjadi habitat kepada satu-satunya mamalia yang boleh terbang, iaitu kelawar. Tahukah anda kenapa kelawar sering kelihatan tergantung secara terbalik dari siling gua? Ini untuk mengelak haiwan pemangsa kerana ia boleh terus terbang untuk menyelamatkan diri. Pada lewat petang, kelawar akan keluar dari gua untuk mencari makanan. Di Langkawi terdapat pelbagai jenis habitat. Hutan di sini kaya dengan pelbagai flora dan fauna. Lotong cengkong mempunyai mata dengan lingkaran putih di sekelilingnya. Monyet pemakan tumbuhan ini hidup secara berkumpulan yang terdiri daripada 7 ke 15 ekor individu. Anak lotong cengkong yang baru lahir berwarna jingga dan akan bertukar warna kelabu pada usia 6 bulan. Kubung boleh menjamah dengan baik dan ia banyak menghabiskan masa di atas pokok. Matanya yang besar membantunya melihat dengan baik. Seperti cicak, ia akan menjilat biji mata untuk membersihkannya. Di Langkawi terdapat lebih daripada 260 spesies burung. Hutan ini menjadi habitat kepada burung cecawi anting-antin, kesumba dada jingga dan 3 spesies enggang. Di kawasan hutan bakau di Langkawi juga terdapat pelbagai jenis burung. Tahukah anda, terdapat 8 spesies burung pengkaka di Langkawi berbanding dengan United Kingdom yang hanya mempunyai 1 spesies. Ini menunjukkan kepelbagaian biodiversiti yang luas di Malaysia. Pokok bakau boleh menyesuaikan diri dengan tahap kemasinan air yang tinggi dan mempunyai pelbagai fungsi ekologi. Ia melindungi pesisir laut Langkawi dan menjadi habitat bagi bermacam-macam fauna darat dan marin. Kelihatan sekeluarga memerang licin sedang bermain bersama-sama. Merang licin akan membina sarangnya di bawah akar-akar pokok atau di celahan batu. Ia lebih aktif pada siang hari dan akan beristirahat sebentar pada waktu tengah hari.
Langkawi, sawah padi dan kolam menjadi tempat perlindungan untuk pelbagai spesies burung. Burung pucung Cina merupakan burung hijrah yang sering kelihatan di Langkawi antara bulan November ke April dan warna bulunya menandakan ia bersedia untuk menggawan. Burung rapang celak merah ialah burung tempatan. Itik belibis kecil sering kelihatan dalam kumpulan yang kecil. Spesies burung yang paling dikenali di Langkawi ialah burung-burung pemangsa. Terdapat lebih daripada 19 spesies yang direkodkan di sini. Aktiviti memerhati burung semakin popular, namun ia perlu dilakukan dengan beretika. Keselamatan dan kesihatan burung perlu diutamakan. Elakkan memberi makanan kepada hidupan liar kerana ia akan mengganggu kesihatan dan ekologi mereka. Keindahan aset semula jadi dan kekayaan biodiversiti di Kepulauan Langkawi harus terus dihargai dan dilindungi demi generasi akan datang.